Baru-baru ini, seluruh masyarakat dan juga guru dihebohkan dengan aturan seragam sekolah baru tahun 2024 yang ditetapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Diketahui aturan seragam sekolah baru itu mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 50 tahun 2024 yang masih berlaku. Dalam peraturan itu, salah satu disebutkan bahwa peserta didik dapat mengenakan pakaian adat pada hari atau acara tertentu. Adapun tujuan pakaian adat itu diberlakukan bagi peserta didik, yakni untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, meningkatkan citra satuan pendidikan, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri 35 Lubuk Linggau, Haja Nurul Huda, kurang setuju karena menyadari bahwa tidak semua orang tua mampu membeli seragam sekolah untuk anak-anak mereka. Umpamanya memang benar-benar tidak mampu, itu kadang seringlah kami belinya. Kasih, umpamanya anak benar-benar tidak mampu, itu kami kasih. Apalagi tidak ganti seragam warna. Kira-kira itu kan, seragam lama baik, ada memang benar-benar anak tidak mampu, kami yang ngasih seragam. Ya jelas kira-kira cak mana. Ristiria Anggraini, Silampari TV melaporkan.